Baiklah, kita mulai dari mana ya? Dari biji kopi deh ya. Jadi ini sebenarnya adalah desain dari mesin super automatic, mesin Beans to Enjoyable Cup ya. Ini masih ada kopinya, masih ada isi ya. Jadi jangan dibuang dulu sayang ya. Oke. Lalu ada kedua adalah corong ya. Seperti kita ketahui, ada corong yang dari original factory ini, bahan GC ya. Tuh. Ya. Lalu ada corong speaker, tuh ya. Corong bentuk speaker. Tuh. Nah, lalu porta. Porta original seperti ini kan ya. Jangan salah, ini juga original. Ya. Nah, lalu konsepnya adalah kita menggiling kopi super otomatis, karena kita menggiling kopi pun hanya sebatas yang kita butuhkan. Oke. Kemudian kita pasang di rak kesayangan. Jangan lupa kita tuang airnya 70 ml. Naikkan kedua arms. Oh iya, suhunya belum dilihat tuh. Berapa? Kalau saya baca sih, kalau saya nggak salah baca ya, ini adalah 90. Tapi Fahrenheit, bukan Celsius. Oke. Okay? Nah, tinggal ini kita rapi-rapihin ya, jadi geser-geser gitu. Tinggal di oper-oper. Wah. Dan ukuran kita pilih yang paling mentok kiri ya. Ini memang dalam grinder ya, banyak ukurannya ya. Ada setelan bisa dari angka 0 sampai dengan 60. Ini kita harus mempertimbangkan dari beansnya, fisik dari beans, lalu kita pertimbangkan akan ekstrasi dengan alat apa yang sesuai seperti apa. Ini porta naked bahan stainless steel. Ya kan? Bisa buat ngegiling gitu. Ya kan? Jangan salah, bukan cuma buat taruh kopi, bisa ngegiling gitu. Lalu satu hal lagi ya, jangan salahkan ya. Yang satu bisa diminum, yang satu bisa tidak diprediksi akibatnya.